Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar vaksinasi COVID-19 di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu. Antusias warga mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Sejak Kamis pagi, antusias warga mengikuti vaksinasi di kantor Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Program vaksinasi ini digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokasi vaksinasi ini tersebar di beberapa titik, seperti kantor desa, gedung SMP Negeri 5 Kamariang, gedung SMA Negeri 10, dan juga gedung SMK Negeri Kelautan. Vaksinasi perdana di desa Kamariang menggunakan dosis vaksin Pfizer dan juga Sinovac. Kedua merek vaksin tersebut akan digunakan untuk masyarakat, siswa, dan dewan guru. Adapun vaksinasi COVID-19 yang digalakkan merupakan bagian dari program pemerintah untuk pencegahan terhadap virus corona. Dari 4 lokasi yang digelar hari pertama vaksinasi di Desa Kamariang, berjumlah 514 orang yang mengikuti program tersebut. Yance berharap program vaksinasi COVID-19 di Desa Kamariang agar kekebalan tubuh menjadi kuat dari serangan virus corona. Vaksinasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa tempat dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hari ini kami memenuhi kebutuhan vaksinasi di Kamarian, di Desa Kamarian. Ada 3 titik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Yang pertama, untuk masyarakat bisa dilakukan di kantor desa atau balai desa, kemudian di SMA 10 untuk siswa, dan juga ada di SMP 5. Tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dan meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, supaya tujuan bersama untuk mencegah penularan COVID-19 ini dapat terlaksana. Dari Kabupaten SBB, Joshua Kaya, Moluka TV.